Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar duka datang dari pesinetron muda dan cantik. Ia meninggal dunia lantaran penyakit demam berdarah. Kematian memang satu rahasia Tuhan, yang manusia tidak pernah tahu kapan dirinya menghadap Sang Pencipta. Sebelum lanjut ke pembahasan, mohon luangkan jari Anda untuk tombol subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa tonton video sampai habis, supaya kalian tidak terjadi kesalahpahaman dari ini. Kabar meninggalnya pesinetron cantik ini pertama kali disampaikan oleh pihak manajernya. Sebenarnya perlu diketahui artikel ini dikutip media informasi update dari tribunnews.com. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah pulang ke rahmatullah, sahabat kami Sasha Yunisha. Mohon doanya semoga almarhumah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tulis Fafa, selaku manajemen. Diketahui, Sasha Yunisha meninggal dunia pukul 7 waktu Indonesia Barat, di usia 25 tahun lantaran demam berdarah. Kami dari tim media informasi update turut berduka. Semoga almarhumah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan, senantiasa diberi ketabahan, kekuatan, serta keikhlasan. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan komen.